Kelas 8 Kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 117 ya, bagian B. Dengan teman sekelas, seorang satu teman sekelas, jadi kalian berdua ya. Lengkapi tabel berikut ini dengan elemen-elemen dari cerita Ugly Duckling bagian 2 dan 3. Ini bagian 2-nya. Elemennya ada orientation, kalian menjawab ini dia detailnya apa, tempatnya di mana, dan karakternya apa, siapa-siapa saja. Berdasarkan yang dari part 2 ini saja dulu ya. Jadi ini dia, kita coba jawab. Kita lihat di sini ada bagian 1 itu time-nya di mana? Kapan? Kapannya adalah on the hot sunny day ya, on the hot sunny day ya. Ini lokasi apa namanya? Time-nya ini dia, on the hot sunny day. Terus siapa di mana tempatnya? Place adalah di on a big farm, masih sama dengan part satunya ya, sama-sama di big farm. Kemudian karakternya siapa-siapa saja? Yang pertama itu tentu saja the Ugly Duckling ya, itu tokoh utamanya. Yang kedua ada the Yellow Duckling. Dan yang ketiga ada Mother Duck. Nah, itu dia. Kemudian kita masuk kepada bagian complication. Bagian complication di sini menunjukkan konflik atau permasalahan yang terjadi dalam cerita tersebut. Nah, sebagaimana kita ketahui di sini konfliknya adalah the Yellow Duckling tidak mau bermain dengan the Ugly Duckling. Karena dan mereka meminta si Ugly Duckling ini untuk pergi ya, go away, dia bilang nih, ini dia, go away dia, you are not like us, kamu tidak seperti kami, kamu sangat jelek dan lemah. Jadi problemnya adalah yang pertama yaitu the yellow duckling ya, ducklings did not want to play with the Ugly Duckling and ask him to go away. Nah, itu dia. Itu permasalahannya yang muncul ya. Kemudian resolusinya gimana? You are different ya, memberi solusi terhadap konflik dan problem tersebut. Kamu berbeda, kamu bukan tidak kuning tetapi abu-abu dan berani. Mother Duck, induk bebek, mencoba untuk menenangkannya. Nah, jadi resolusinya adalah resolution Mother Duck ya, Mother Duck calm him down. Nah, calm him down. Nah, itu dia untuk kali ini worksheet 2.14. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.